tadi, kita akan melanjutkan lagi game Sakura Kultimator. Nah, oke teman, pada video kali ini kita akan membongkar sesuatu teman. Katanya ya teman, rumah si Atsuki itu sudah bisa dimasuki guys. Wah, kira-kira seperti apa ya teman rumah si Atsuki? Kalau bisa dimasuki, berarti kita bisa melihat isi dalam rumahnya dong guys. Wah, kira-kira seperti apa ya teman? Pasti penasaran kan? Oke deh, kita mulai videonya. Nah, oke guys, sekarang kita sudah berada di video nih guys. Nah, tapi sebelum videonya, alangkah baiknya buat teman subscribe video ini, kayak gini tombol subscribe, belum subscribe. Dan jangan lupa juga, kalian kasih like video ini sampai tembus 10 lebih ya. Oke guys, kalau begitu aku masih Atsuki. Oh ya guys, di sini aku gak bakal sendirian nih guys. Jadi aku bakal ditemenin sama si teman aku, yaitu si Sakura-chan. Hai Sakura-chan. Hai juga Sakura-chan, hari ini kamu pengen ngajakin aku lagi ya Sakura-chan? Iya, betul banget Sakura-chan. Hari ini aku pengen ngajakin kamu untuk ke rumah si Atsuki. Wah, tumben banget kamu ngajakin aku ke rumah si Atsuki. Emangnya di rumah Atsuki itu ada apaan? Aku pengen ngajakin kamu ke rumah Atsuki, soalnya rumah Atsuki itu sekarang sudah bisa dimasuki loh. Wah, keren banget Sakura-chan kalau rumah si Atsuki sudah bisa dimasuki. Kalau begitu aku pengen ikut dong. Gimana sih rumah si Atsuki? Wah, kebetulan banget nih guys. Sekarang si Sakura-chan juga pengen ke rumahnya si Atsuki karena Sakura-chan juga penasaran nih guys. Kira-kira seperti apa ya teman rumah si Atsuki? Jarang-jarang loh teman rumah Atsuki itu bisa dimasuki. Nah, sekarang kita bakalan ke rumah si Atsuki. Yeay, pasti seru banget ya teman. Oke, kita sudah sampai di Atsuki. Nah, mana ya teman, mana si Atsukinya ya teman? Katanya dia mau ngundang aku ke rumahnya ya teman. Padahal rumahnya masih ketutup nih. Mana ya teman Atsukinya? Oh my god, teman, ternyata si Atsukinya nongol di atas genteng gitu, teman. Wah, kocak banget ya, teman. Hai Atsuki, hai juga Sakura-chan. Atsuki, katanya kamu pengen ngundang aku ke rumah kamu, pengen jalan-jalan ke rumah kamu. Kok rumah kamu ditutup sih? Iya, Sakura-chan, syaratnya kamu harus ajakin cowok aku dulu, si Takeo. Oh, berarti kamu mau ngundang aku ke rumah kamu kalau aku sudah mengajak si Takeo ya? Iya, betul banget, Sakura-chan. Syaratnya kamu harus ajakin dulu nih pacar aku, yaitu Takeo. Oke, kalau begitu kita harus jemput dulu ya teman pacarnya, yaitu si Takeo guys. Karena si Atsuki ini ngijinin kita masuk ke dalam rumahnya kalau ada cowoknya teman. Wah, aneh banget ya teman, kok gitu ya. Oke, sekarang kita sudah sampai di rumahnya si pacarnya si Atsuki, yaitu rumah Takeo. Hai Takeo, hai juga Sakura-chan. Aku pengen ngajakin kamu nih ke rumahnya si Atsuki, kamu mau kan? Iya, aku mau dong, itu kan rumah pacar aku. Oh iya, iya teman. Oke Atsuki, sekarang aku sudah ngajakin Takeo nih, di mana rumah kamu? Nah, jadi kamu harus ikuti kata-kata aku ya si Sakura-chan. Oke, lewat sini Atsuki. Bukan, lewat kanan. Loh, kok lewat kanan si Atsuki? Rumah aku itu ada dua Sakura-chan. Yang mana? Yang ini. Hah? Wow, oh my god teman-teman, ternyata ini rumahnya dong guys. Widih, oh my god teman-teman, benarkah ini rumah si Atsuki guys? Wow, ini nggak masuk akal banget teman-teman, rumah Atsuki tiba-tiba pindah di sini dong guys. Tuh, wow, keren banget teman-teman rumah Atsukinya. Wow, benar-benar mirip tuh guys. Oh my god teman-teman. Oke, sekarang aku penasaran banget sama isi dalamnya ya teman-teman tuh. Oke, coba kita lihat dulu ya teman. Coba kita lihat kemiripannya itu segimana mirip ya teman. Tuh, ininya itu mirip banget teman-teman. Ada jemuran pakaiannya ya teman-teman tuh. Itu rumah Atsuki yang pertama, ini rumah Atsuki yang kedua. Wow, benar-benar mirip ya teman, dari warnanya, bentuknya, dan juga ada jemuran ya teman-teman. Aneh banget ya. Ayo let's go Atsuki, kita masuk dulu ke rumahnya si Atsuki. Wow, ternyata isi dalam rumah Atsuki itu kayak gini teman. Kurang lebih desain rumahnya itu kayak gini guys. Di sebelah sini rumah apa ya Atsuki? Oh, kalau di sini tempat aku makan Sakura-chan. Biasanya aku di sini untuk makan atau nyambut tamu aku. Oh, berarti di sini adalah tempat nyambut tamu gitu guys. Semacam ruang tamu ya teman. Wow, keren banget ya teman. Seperti ala-ala Jepang gitu ya teman tuh. Persis banget ya teman, seperti rumahnya Jepang-Jepangan ya teman. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Ini tempat apa Suki? Oh, kalau ini tempat meja makan aku Sakura-chan, dan di sebelah sini tempat aku masak. Dan di sini ada tempat nasi. Wow, keren banget ya teman. Ada tempat masak dan juga ada tempat meja makan guys. Dan di sini adalah tempat si Atsuki cuci piring. Nah, coba kita di sini sebelah apa? Oh, kalau ini adalah WC Sakura-chan. Jangan di sini, soalnya bau. Oh, bau ya teman. Oke, di sini adalah tempat Atsuki mandi ya teman tuh. Ada shower.
dan lain-lain. Jadi intinya di sini adalah tempat mandi ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Atsuki, kok kamu tiba-tiba terbang kayak gini? Aku nggak tahu Sakura-chan kenapa tiba-tiba aku bisa terbang kayak gini. Aneh banget kan? Wah, aneh banget ya teman. Ada-ada aja ya teman Atsuki kalau di rumahnya bisa terbang, bisa kayak gitu ya teman. Aneh banget pokoknya. Oke, di sini tempat apa lagi Atsuki? Oh, kalau ini adalah tempat aku belajar Sakura-chan. Biasanya aku belajar di sini. Oh, tempat belajar ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya teman. Di sebelah sini tempat apa nih teman? Kalau di sini adalah tempat aku tidur Sakura-chan. Oh, ini tempat aku. Wah, monster gaming banget guys. Bisa terbang aneh kayak gitu ya teman, seperti Spider-Man ya teman. Dan di sini ada juga jemuran baju ya teman-teman. Dan teman-teman tahu nggak kalau si Atsuki ini adalah salah satu karakter yang mempunyai jemuran. Soalnya karakter lain itu di rumahnya nggak ada jemuran guys, hanya rumah si Atsuki yang ada jemuran. Nah, sekarang di sini tempat apa? Ini balkon aku Sakura-chan, kok kamu nggak tahu sih? Oh, berarti ini adalah tempat balkonnya, guys. Oh, rumahnya ya segini, guys, tuh. Keren banget ya teman, rumah si Atsuki kayak gini ya kan, tuh. Seperti rumah Jepang, teman-teman. Rumah Jepang modern, tuh. Estetik banget juga. Di sini ada juga bunga-bunga. Wow, keren banget ya teman. Coba kita lihat ya teman, kemiripannya berapa persen ya teman. Oke, dari sini... Dari sini, nah tuh. Wow, mirip banget teman. Jemurannya itu ya, jemuraninya itu tuh, mirip banget guys. Wah, sepertinya 95% mirip banget guys. Pokoknya mirip banget tuh. Yang bedanya di sini bisa dimasuki, di situ tidak bisa dimasuki guys. Oh ya guys, jadi ini adalah bangunannya pon-ponnya ya teman. Aku lupa sebutin. Dan ID-nya aku sebutin lagi nih guys. Ini dia ID-nya kalau teman pengen berkunjung ke bangunannya si rumah Atsuki by pone-pone ini guys. Wow, keren banget ya teman, dan mirip banget. Oke teman, sekarang kita lanjut lagi ke bangunan selanjutnya. Oke teman, sekarang kita lanjut lagi perjalanan kita. Kita lanjut kemana lagi nih si Atsuka? Oke, kita lanjut lagi ke perjalanan, yaitu kita bakal ke tempat sesuatu tempat ya teman. Pokoknya teman, coba lihat, coba tebak ya, ini rumah apaan ya. Nah, jadi ID-nya itu adalah 96163650895917. Kalau teman pengen berkunjung, teman tinggal screenshot dan kalian salin di Sakura Tsukusimator kalian. Oke, let's go, nanti kita download. Nah, sekarang kita sudah download. Katanya ya teman, toko burger ya teman. Gimana ya teman, toko burgernya 204 meter dari sini guys. Wih, lumayan jauh ya teman, 200 meter dari sini ya. Oke, belok kiri. Oke, terima kasih Sasuke, kamu sudah kasih tahu aku. Belok kanan. Oke. Oke, bentar lagi kayaknya sampai deh guys. Kita sudah sampai teman-teman. Oh my god teman-teman, keren banget kan. Wow. Oke, let's go, ayo buruan, kita turun. Widih, ini dia teman-teman, toko burger di Sakura Tsukusimulator. Wah, kayaknya kita bakal pesan makanan deh guys. Oke, coba kita baca dulu ya teman. Toko burger mengadakan hadiah event tukaran 15 kupon dapat 2 bola hiasan lucu. Hadiah bisa dipilih sesuka hati. Wah, dapat bola lucu ya teman katanya. Wah, lucu kayak gimana ya teman? Apakah dia seperti kucing ya teman? Lucu seperti kucing atau bola gimana ya teman? Oke guys, kita sudah sampai. Oke, kita duduk dulu di sini ya teman. Oke, kita suruh dulu semua teman-teman kita duduk. Ayo Takeo, kamu duduk. Sakura-chan, kamu duduk. Ayo Atsuki, kamu duduk juga. Oke, sekarang semuanya sudah duduk ya teman. Oke, Takeo, kita suruh duduk dulu ya teman. Oke, jadi di sini ada tempat air mancur ya teman. Oke, coba kita lihat di sini. Semacam tempat taman-taman gitu ya teman. Tempat-tempat makan-makan santai-santai gitu ya teman. Oke, kita masuk dalam ke sini. Ada apa nih guys? Oh my god teman, kita bisa menemukan resep rahasianya dong guys. Wah, di sini ada salad, ada keju, ada tomat, saus, roti sandwich, burger, dan di sini. Oh, berarti di sini ini dia guys yang dimaksudnya kuponnya. Oh, berarti kita harus memilih kupon guys. Kita memilih kupon dan kita bisa menukarkannya menjadi hadiah. Katanya hadiahnya tadi bola lucu guys. Wah, ini tempat apa guys? Wah, apakah ini adalah tempat pemanggangan rotinya ya teman? Tempat pemanggangan burgernya? Wah, ternyata caranya cukup tradisional ya teman.
menggunakan api, dibakar tidak digoreng. Wah, wow. Dibakar tidak digoreng, guys. Oh, ini ada oven, guys, tuh. Dan di sini ada tempat cuci piring. Nah, kita lanjut, di sini adalah tempat pelayannya ya, teman-teman. Kalau ada orang yang datang, halo, selamat siang, silakan pesan burger. Oh, seperti itu ya, teman-teman. Oke, di sini ada tanaman nyempil ya, teman. Kok nyempil ya? Aneh banget kan, teman-teman? Oke, teman-teman, sepertinya untuk bangunannya cuma seperti ini, guys. Ini dia, guys, toko burgernya. Dan kita sudah juga berkunjung ke rumahnya si Arsuki. Keren banget kan, teman-teman, rumahnya si Arsuki. Tadi dua bangunannya sudah aku bagiin ya, teman, rumah Arsuki dan juga toko burgernya. Terima kasih juga buat Arsuki sudah izinin kami untuk masuk ke dalam rumah kamu. Iya, sama-sama, Sakura-chan. Oke, teman-teman, videonya sampai sini dulu. Terima kasih buat kalian nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa tekan klik tombol subscribe dan subscribe channel ini, dan jangan lupa juga kalian kasih like video ini. Sampai tembus lebih ya. Oke, teman, video sampai sini dulu. Sampai jumpa di next video. Bye bye.